ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن يا الله yang kena hujan ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Amin. Yang datang ke tempat ini ada yang dari jarak 7 jam sampai kemari, 5 jam datang kemari duduk di atas tempat yang basah. Mereka hambamu ya Allah. Amin. Mereka datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakinallaha allaqa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadapku nanti ya Allah. Anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan salihah. Jadikan mereka anak-anak yang hafal Al-Quran. Yang susah rezekinya, lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka ujian berat, lapangkan dadanya, jadikan dia hambamu yang ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala mara petaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukanlah hamba yang paling mulia. Yang paling mulia di antara kita semua ini, inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Islam datang ke Mesir. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi seluruh saudaraku sekarang, Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Sampai hari ini gereja tertua di Mesir, gereja San Catherine, masih ada. Masih ada Christian Orthodox Coptic. Dan saya kuliah di Mesir, mengontrak rumah orang Christian Orthodox bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada, tempat kami kuliah. Tahun 1998 saya sampai, tahun depan 2018 Kristen di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh, ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab. Mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya
Yahuza, cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau percaya. Mereka menolak Muhammad hanya karena dia orang Arab. Tapi orang Aceh, ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh. Kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad, orang Melayu menerima Muhammad, orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga, Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Tapi kita menerima. Di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu, kalau sudah disebut Aceh, pasti Islam. Betul? Betul. Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar? Benar. Kalau seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbaca macam suku datang. Dan saya diundang kemari, bukan karena Ustaz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa. Selama dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya disembah kecuali Allah. Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, hantu. Aku begitu datang, semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk ya Lata, ya Musa, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Talut, ya Nahum. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat penunjukmu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Matamu melihat penunjukmu, kuat ujung penunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khutib ketika berkhutbah pun yang mengangkat penunjuknya. Dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto pun yang mengangkat penunjuknya. Istrinya pun nanya, apa yang tadi kena kau gini? Kau lah yang pertama. Begitu istrinya mau tanya, kenapa Allah tunjuk tadi? Kau lah satu-satunya. Apa dia istrinya? So sweet. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya tadi? Tambah satu lagi. Dan dia kata Allah subhanahu wa ta'ala, berani masuk agama Islam, mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak kepada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asyamsu matahari, walqamaru bulan, wasajaru pokok kayu, semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu. Walaupun di Aceh banyak batu, batu solat. Hehehe, tahu aja. Ustaz solat agir juga. Ustaz solat pakai batu, tapi dia ngejek-ngejek batu. Saya memang pakai, tapi tak pernah saya sembah. Tak tahu sebelum ceramah pusat dah 3 tahun. Kalau engkau lahirnya bulan Mei, pakailah batu warna merah, maka itu cocok dengan auramu. Nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah.
Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi siap datang, ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la Allah, la quwwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar. Itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar. Itu yang membuat Pak Dandim tegar. Itu yang membuat Pak Danran tegar. Itu yang membuat Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Kanwil, Kepala Ibu Kepala, dan Kepala. Semuanya semuanya tegar. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Gitu. Walaupun ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter. Tapi di hadapan Allah semuanya sama. Sama-sama dari tanah akan balik ke dalam tanah. Dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, lihat dunia. Bukan luas dunia itu, lihat. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk, betul? Jadi protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian kori tegak. Begitu ajalnya habis, duduk. Ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak belak berani. Waktunya habis, duduk. Nah, sekarang Ustaz tegak. Ustaz agak lama sikit. Ustaz agak panjang umurnya sikit. Habis ini, duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama tadi. Betul? Kalau sedang punya kekuasaan, sedang tegak, maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustaz Soman, ya, di tempat Ustaz ceramah ini, betul Pak, disinilah dilakukan hukum cambuk. Huh? Malaysia kerja bersama 72 tahun. Oh, ada Pak Ustaz, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Saya sebetulnya tak itu saya dengar. Bukan Ustaz Abdul Somad. Yang punya kekuasaan di bank syariah pakai menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan dengan seragam tentaranya, hanya saja malam ini tak nampak. Semuanya pakai baju ustaz. Semua pakai baju ustaz. Kalau tahu begini tadi saya pakai baju tentara. Kita tak tahu mana komandan Wadim, mana komandan Korem. Semua pakai baju ustaz. Padahal maunya saya, bapak-bapak ini pakai baju tentara. Supaya saya foto dengan mereka, orang di internet takut ngejek saya. Tapi tak apa-apa, nanti di akhir majlis, insya Allah saya berfoto sendiri ramai-ramai sama Satpol PP. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pertama kedatangan Nabi Muhammad SAW menjaga apa? Menjaga agama, din. Makanya kita berkata pertama kali mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho engkau sebagai Rabbu. Kalau sudah ridho, apapun kata Allah, kita tetap ridho. Menerima keputusan Allah. Orang yang ridho itu gelarnya R.A. radhiyallahu an. Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi belum pernah ketika nama saya dipanggil. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lalu semua jamaah berteriak, radhiyallahu. Kita belum dapat titel itu. Kita hanya berusaha mencari ridha Allah. Mudah-mudahan yang malam ini kena hujan, datang dari jauh. Bahkan ada yang datang 2 hari sebelumnya, duduk di tempat yang basah, kena air dari atas, anak-anak kecil dia bawa. Padahal semestinya cukup menurut aturan di dalam tenda saja cukup, tapi ternyata melimpah ruah. Semoga ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah mencari ridha Allah, jangan lagi percaya kepada dukun. Ini mau nikah tanya dukun dulu, Pak Dukun. Calon istri saya itu bintangnya Taurus. Taurus itu apa? Kambing. Sedangkan saya, bintang saya Pisces, ikan. Oh, kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Sedangkan ikan tinggalnya di air. Jadi kau belum ada jodoh sama dia. Jadi gimana kau putuskan saja? Lagunya ngomonglah dia, oh my dear. Setelah aku konsultasi kepada konsultan, penasehat spiritual, katanya kita tak ada kecocokan karena aku di air, kau di darat. Kenapa begitu bang? Aku ikan, kau kambing. Oleh sebab itu, daripada rumah tangga kita hancur, lebih baiklah kita cari pasangan masing-masing. Enak aja kau ngomong. Setelah 5 tahun kau bolak-balik, aku baru kau lipat. Oleh sebab itu, maka jangan lagi percaya kepada bintang-bintang. Ustaz Somad, bintangnya apa? Cari sendirilah. Tahu saya bintang saya. Kamu percaya sama bintang ini? Saya sebetulnya enggak percaya, Pak Ustaz. Kenapa kau baca zodiak? Kenapa kau buka website tentang ini? Enggak percaya. Ya, cuma nengok-nengok aja. Pak, ya, jadi kita deal pagi ini bisnis. Tunggu sebentar. 5 menit lagi telepon. Ya, dibukanya laptop. www.ramalan.com. Bila Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Sagittarius, jangan transaksi bisnis jam 8. Anda akan sial. Masih percaya? Lalu mana makna solat Allahu Akbar? Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Kepada Dia kau menyembah, kepada Dia juga kau meminta. Ini enggak. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kepada dukun minta tolong. Yang percaya kepada dukun itu Fir'aun. Fir'aun mimpi dalam suatu malam dia melihat ada anak kecil mengambil mahkotanya. Begitu dia bangun dia pun ketakutan. Wow! Akhirnya dia panggil dukun-dukunnya. Sini dok, sini dok. Akhirnya mereka pun datang. Ada apa, Mas Pun? Ada apa, Pak Pun? Dari mana aku mimpi? Aku mimpimu. Nampak aku ada anak kecil mengambil mahkotaku. Bahaya. Apa maknanya? Akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu dan dia akan merebut kekuasaanmu. Lalu bagaimana? Kau mesti bunuh anak itu. Maka dikeluarkanlah namanya Kefir. Apa itu? Keputusan Fir'aun. Seluruh anak yang lahir tahun ini pancung kepalanya. Itu yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Yudhabbi'una abna'ahum, disembelihnya anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Itulah mengapa sampai sekarang banyak laki-laki yang takut dipancur, maka dia menjelma jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul apa betul? Nah, itu kalau ada sekarang jelas-jelas cak lonceng. Mengaku perempuan itu dia masih merasa Fir'aun masih ada. Waktu dia gelap laki-laki disembelih nanti. Itu yang akan melambai dia. Salah satunya lulus pula casting di Malaysia. Main sama Upin Ipin. Siapa yang sampai Garjit jelas laki-laki. Nenek jelas perempuan. Maksudnya? Oleh sebab itu jadilah laki-laki. Be a man. Jadilah kau laki-laki. Fir'aun yang perkasa ternyata takut dengan anak kecil dalam mimpi. Takut dengan anak kecil. Bukan nyata dalam mimpi pun dia takut. Tapi ini jamaah ramai dilangsa. Ada rasa takutnya? Tak ada takutnya sedikit pun. Tak takutnya semuanya. Anak gini. Tak takutnya dengan air. Masih gini.
Kenapa yang membuat mereka tak takut? Ana ibnu auliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah, orang yang menolong agama Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini. Siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru yang berada di daerah-daerah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Siapa namanya? Hamzah Mansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia, karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia ada, Quran sudah diterjemahkan. Yang menterjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, orang Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Mekah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali, Syekh Tarekat Naqsabandia dia dalam bidang tasawuf, mursyid dalam bidang tafsir, paham. Ustaz kau dari mana? Saya tanya Masjid Agung Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam ni, ya. Siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali dari Aceh, ya. Mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya, lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari. Sebetulnya ini tak boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan mak kita, kau nanti jangan membelakangi ulama, nanti punggung kau bisul. Makanya saya tak berani dekat-dekat. Mereka diperangi ulama. Mereka yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Di sini ulama dimuliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport. Mobil iring-iringan. Itu yang iring-iringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua alat. Kumpulan. Tapi tadi Ustaz masyaAllah, saya pun ketika duduk, rasa-rasa wali kota. Biasa. Begitu sampai dipersilakan makan, macam-macam makanan. Malam ini kalau ada bapak ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustaz malam ini? Apa sih rahasianya? Kopi Aceh. Dimuliakan. Jadi itu sampai dari Ustaz minum teh atau minum kopi? Saya tak mau minum kopi, saya minum teh. Masa aku sampai di Aceh tidak minum kopi Aceh? Okey, kopi untuk saya. Ada buah, ada kuih. Tapi buah saya kuih tak saya makan. Gimana? Plastik dia tadi. Maka di negeri ini ulama dimuliakan, masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun. Tapi ulama ini akan punah, akan musnah kalau tidak kita jaga. Buya Hamka meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Syekh Muhyiddin Wali meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka kalau pejabat, kalau pengusaha meninggal, belum meninggal, tidak ada penggantinya. Tapi ulama tak tergantikan. Oleh sebab itu, masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Saya tidak mau masukkan anak sekolah sekolah agama. Kenapa? Nanti titelnya SAG. Apa itu sarjana alam goib? Aku tak mau lah anakku nanti sekolah agama. Kenapa? Nanti dia jadi ustaz. Aku tak mau anakku kurus untuk ustaz sholat. Saya tidak suruh anaknya jadi ustaz. Yang penting basicnya agama. Saya ketemu polisi pakai seragam. Dikirimnya foto lewat WA. Ustaz sholat, aku seorang polisi. Tersangka menangkap. Ini ada foto. Tamat Darul Arafah pesantren di Medan. Orang Aceh. Artinya apa? Terserah dia mau jadi apa nanti. Yang penting basicnya agama.
3 tahun SMP, 3 tahun SMA, itu dalam kepalanya paling tidak mesti ada 5 pelajaran agama. Yang pertama, menjaga keyakinannya, akidah, akhlak. Yang kedua, fondasi utamanya, Quran, hadis. Yang ketiga, pahamnya cara wudhu, pahamnya salat jenazah, paham fikih. Yang keempat, ngerti dia sejarah Islam, kapan Islam ini hebat, kapan Islam ini jatuh, kapan Islam ini mundur. Belajar sejarah Islam. Yang kelima, kunci dari segalanya, bahasa Arab. Ini berdoa bukan bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Tahu kau apa artinya? Entah. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris. Pernah orang sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada? Allah di Greece. Inna salati my prayer, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Mana ada? Saya bukan anti bahasa Inggris. Yang sudah belajar bahasa Inggris, lanjutkan, silakan. Saya Pak Ustaz tak bisa bahasa Inggris ini. Kenapa tak bisa? Itulah saya heran, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai sekarang kalau naik pesawat yang bisa saya tangkap 3 aja. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Kau pergi ke Jawa, di Jawa ada namanya Kampung Inggris. Kediri. Pergi ke sana, Kampung Inggris. Insya Allah, kawan saya pergi ke sana, Kampung Inggris, 6 bulan. Balik, lancar bahasa Inggris Jawa. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Jadi bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya oke. Okay. Ketika itu juga, how are you fine? I'm fine. How about you? Kata dia. Gitu ditanya, sudah berapa lama? Gitu berapa lama? Gitu berapa lama? Ternyata dapat bonus. Inilah bahasa. Hebat! Tapi bahasa Arab kamu mesti tahu. Karena sampai sekarang kau sholat pakai bahasa bahasa Arab. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka keyakinan akan kuat di dalam sholat yang benar. Datang dukun ngomong tidak. Say no to dukun. Katakan tidak. Ini anak muda mau nikah, tapi setiap mau nikah tak jadi. Mau nikah tak jadi. Akhirnya datang ke dukun. Apa kata dukun? Nampaknya auramu belum bangkit lagi. Jadi gimana cara bangkitkan nampak? Cari bunga 7 rupa. Sudah dapat nampak? Satu lagi belum? Itu ada bunga listrik. Jadi sudah dapat bunga ini, dia apa nampak? Koblender lah. Habis itu kau minum. Setelah itu nanti akan bangkit aura sehingga perempuan akan datang mudah kau minum. Begitu diminum, langsunglah merah lah muka. Sudahlah bunga diminum. Apakah merah muka? Bisa dokter, apa kata dokter? Kelainan pada kulit. Masih percaya sama yang begitu-begitu. Yang laki-laki, suka sama perempuan. Tapi perempuan menolak. Hai, godain kita dong. Apa kata si perempuan? Tuh. Oh, mau nikah sama aku. Tolak siapa? Tuh. Oh, cinta ditolak. Saya kena ketuan. Akhirnya diambillah air ludah si perempuan dari, lalu dibawakan ke dukun. Apa nih kata dukun? Masa dukun gak tahu? Oh ya air ludah saya. Akhirnya dimotor-motor. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siap dan malam terbayang-bayang. Putar kiri, putar kanan, tetap juga nampak wajah dia. Akhirnya pas pagi mau makan soto, nampak wajah laki-laki itu di soto muncul. Rupanya kau sudah kena santai. Maka kau bacalah ayat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Yaqdi ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Tiup. Baca ayat lain. Allah tiga kali. Kul Al-Bil Falak sekali. Kul Al-Bil Falak. Min syarri ma khalaq.
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang yang suka naffatsat, meniup-niup fil 'uqad, pada simpul tadi. Diambilnya rambut, diambilnya kuku, diletakkannya di tali, ditiupnya. Wa min syarri naffatsati, wa min syarri hasidin idza hasada. Kul Allah bin Nas, Malik bin Nas, Ilah bin Nas, Misal Rasul bin Nas, Al-Nadilus bin Syukur bin Nas, Mil Jinnat bin Nas. Tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, sapukan ke kepala, sapukan ke badan. Bismika Allahumma ta'ala. Jangan dibaca sekarang. Kamu sehingga amat selamat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tugas yang pertama, Ustaz ceramah ini sampai jam berapa? Pokoknya selesai yang lima ini, selesai. Saya janji tadi lima. Tugas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga diri. Diri ini harus dijaga, karena diri inilah yang beragama. Diri ini harus dijaga. Nafs, diri manusia dijaga. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, terjagalah diri, tidak boleh pakai khamar, tidak boleh minum kampuk, tua, bir, mix-mix, kasmuk, vodka, green sense. Orang kalau sudah stres, depresi, mencari tempat hiburan. Makin besar kota, makin metropolitan, makin cepat mencari tempat hiburan. Pertama dinyanyikan lagu dangdut di karaoke, yang racun kucing dalam. Tak juga hilang. Habis itu nyanyi dangdut yang agak keluar negeri sedikit. Tapi kaji-kaji gam, kucing-kucing tadi. Tak juga hilang. Akhirnya datang kawan bawa pil. Mau kau makan? Ini buat mereka apa? Masa udah masuk kafe masih pakai doprek. Ini apa? Dari Rohypnol. Apa itu? Anjing gila. Anjing gila yang kena rabies, yang diikat pakai rantai, yang menggunggung tak tentu arah, yang air liurnya kemarin, atau dikasih pil ini, tenang. Dimakanlah pil itu. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah makan pil ini, tenang saja. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya mau mengamuk saja, masukkanlah pil itu ke dalam. Besok pagi, gitu. Alhamdulillah Pak Ustaz, anjing gila juga tenang saja. Anak-anak, rusak dirinya, rusak otaknya. Kenapa? Dulu kita beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem kertas. Sekarang dibeli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup. Begitu dihirup, naik aromanya ke atas. Mulailah putus kabel-kabel. Malah bergoyang wajah. Ditangkap semua Pak Kapolsek. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut dengan Allah. Putus lagi. Maka tugas kedatangan Nabi Muhammad yang kedua. Ini masalahnya Pak Ustaz. Yang pertama menjaga akidah, yang kedua menjaga diri, jangan sampai rusak dengan apa? Narkoba. Dari mulai lem, kadang lem bensin. Bensin pun tak ada, beli kopi, dituang minyak spiritus. Dulu minyak spiritus untuk lampu sekarang, sebelum PLN masuk, hancur dituangnya ke dalam. Diminum, bukan mabuk, mati. Di dunia tak senang, di akhirat neraka jahanam sedang menanti. Inilah mabuk yang paling tak cantik. Mau cari paret aja luarnya kepanas. Masuk gelap, mati. Dipakai setelah mabuk, pakai motor. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini syariat-syariat Islam ini? Untuk apa syariat Islam? Gubernur Papua. Papua itu Muslim apa non-Muslim? Non-Muslim. Tidak syariat Islam. Tapi Gubernur Papua memberlakukan larangan jualan miras di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang sudah minum, rusak otaknya, rusak dirinya. Yeah.
Karena otaknya masih sehat, dijaga Allah Ta'ala kepalanya, maka diharamkan khamr, diharamkan arak, diharamkan tubak, diharamkan berbagai macam yang merusak kepala. Alhamdulillah negara kita pun menangkap itu dan kemudian dibawa traktor untuk menabrak botol-botol berserak ditabrak oleh traktor. Pencuk. Bagi yang peminum, menengok itu meneteskan dulu. Oh, sayangnya. Tapi bagi orang yang beriman, alhamdulillah, karena dengan itu terjaga lah. Anak-anak gadis masih terhormat, masih terjaga. Tiba-tiba rusak, kenapa? Dikasih minum, minumannya halal. Tapi ternyata di bawah kalengnya sudah disuntik. Dimasukkan zat penenang. Begitu dia minum, dia pun fly, dia pun maaf, maaf, cakap. Tak sanggup saya menyebutkan katanya. Tak layak. Ini anak-anak kita. Ini keponakan kita. Ini cucu-cucu kita. Dirusak. Maka syariat Islam datang untuk menjaga. Jangan sampai mabuk. Jangan sampai kena inek. Jangan sampai kena sabu-sabu. Ikan sabu-sabu tak apa-apa. Sabu-sabu. Kalau sudah kena, alhamdulillah. Bong, nisa. Itu kan fly dia. Masuk ke dalam diskotik, masuk ke lompat, masuk ke dalam nightclub. Sebelum dia pakai itu masih senang dia bersih. Panas ya, panas dia sebelum pakai. Setelah pakai, kipasnya dia buka lagi tuan. Pagi-pagi istri mau masak telur mata sapi untuk anak ke sekolah. Loh, kok enggak masak-masak nih? Tengok tabung gas dan dijual lagi. Bisa-bisa nih, kesenangan. Betul atau tidak? Aku kan. Kenapa banyak ibu-ibu menghadapi suami? Sekarang saya kan siap dengar ibu-ibu. Ustaz Somad, bisa kita ketemu? Bisa. Di mana? Di rumah makan mana? Jangan ketemu di rumah makan. Kita ketemu di masjid. Kenapa Ustaz tak mau ketemu di rumah makan? Saya tak mau ada terjadi fitnah. Sedap. Padahal maksudnya takut saya yang bayar. Kita ketemu di masjid. Boleh berdua ke Ustaz? Jangan. Awak makhluk. Kita mesti tiga orang. Tapi katanya kalau laki-laki perempuan berdua, nanti yang ketiga setan. Terserah, mau setan dengan kita. Yang penting jangan sampai berdua. Ya. Mau tanya Ustaz Hatta. Tuh, mobil kecurian. Mau tanya Ustaz Hatta. Ini Pak Ustaz, suami saya pakai narkoba. Dia pakainya sekarang atau dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz, sejak pacaran dan pakai. Kenapa kamu nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya pun tak baik. Dulu dia iblis, saya setan. Tapi sekarang setelah mendengar pengajian Pak Ustaz, saya merasa risau. Saya mau tobat. Oh, jadi kamu sering dengar pengajian saya? Iya. Kenapa tak pernah nampak saya? Saya streaming aja, Pak Ustaz. Maklum, jamaah alam gue. Oleh sebab itu, maka tak ada guna kalau tidak dijaga dengan baik. Maka kalian yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang istiqomah yang malam ini datang menghadiri tabligh akbar, kalau ada laki-laki yang mau meminang kalian, maka pertanyaan pertama mesti dibuatkan 100 soal fit and proper test. Pertanyaan pertama, apakah anda pecandu narkoba? Mana dia orang laki, Pak Ustaz? Panggillah Pak Polisi. Pak Polisi, ada dokter di sana, mereka akan cek urin. Apa cek urin di bawah? Ayo kan cek. Jadi tes urin. Begitu diperiksa, negatif. Oh, kenapa? Ada yang negatif. Begitu diperiksa, negatif. Disitulah orang bersyukur. Alhamdulillah, saya negatif, Pak Ustaz. Padahal selama ini maunya kok positif. Tapi dalam tes urin, tak ada orang mau positif. Mau. Pas diperiksa, gimana keadaannya? Positif, tangkap. Maka diperiksa tes urinnya. Gimana ini urin calon menantu saya nih Pak Polisi? BNN, Badan Narkotika Nasional.
calon menantu bapak itu positif. Positif narkoba? Enggak, positif makan jengkol dari dalam. Bau yang tak ampun, aku lihat pun saja. Tak apa-apa punya menantu suka makan jengkol. Nanti kan dicucinya mulutnya hilang. Anaknya hilang kosong. Gimana cara menghilangkan bau jengkol? Makan betai. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuatkanlah fit and proper test. Kalau tidak, rusak anak-anak kita yang sudah baik, yang sudah sopan, yang sudah santun, maka syariat Islam datang menjaga supaya jangan sampai otak ini sehat, yang sehat menjadi rusak, menjadi sakit. Yang ketiga, saya sudah ceramah tadi dimulai 8:30. Sekarang sudah 9:10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang kita bahas baru 2. Berarti masih ada 3 lagi. Bapak Ibu sanggup tegak? Nah, saya ceramah sendiri. Jangan mengikat kursi. Ceramah sendiri. Gua kata makan deh sambil. Yang ketiga, Islam ini datang menjaga hifzul mal, menjaga mal. Apa itu mal? Harta. Orang kita menyebutnya orang Arab mal, orang Barat menyebutnya mal. Mal miring, mal miring. Kenapa harta disebut miring? Karena hati miring ke harta. Ada masjid, ada harta, kenapa hati miring? Maka orang pun sibuk mengurus harta. Islam bukan agama yang mengharamkan harta. Silakan. Ini tabligh akbar disebut-sebut begini karena ada harta, karena ada lampu, lampu harta, karena ada mikrofon, mikrofon harta. Maka silakan punya harta yang banyak. Nabi Muhammad itu kan mengajarkan miskin dosa. Tuh, itu menyalahi akidah besar. Kenapa bisa punya TV besar, mikrofon dengan suara besar, tiang besar, baliho besar? Karena di sini duit yang besar banyak, kan? Di bawahnya ada gas, di bawahnya ada minyak, di atasnya tanaman-tanaman, ada kelapa sawit, karet-karet, harta yang banyak. Saya tidak senang kalau ada jamaah setelah pengajian bawa rumah kecil. Gimana duitnya bapak yang di sana udah tak kurus lagi ke tempat rumah kecil? Gimana kebun sawit yang bapak di sana? Udah kuserahkan sama orang bawa sekat kebawaan kuda ke rumah kecil. Ini tak tahu. Saya mau setelah pengajian makin semangat. Tahun datang, akan datang, saya datang kemari ke Langsa, berjumpa dengan bapak. Gimana kebun sawit bapak? Setelah kita setahun berpisah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tanam. Berapa hektar? Ya, tak banyak lah Pak Ustaz. Sejauh mantap, man. Mantap. Maka harta, harta, harta. Siapa yang bisa lawan masjid? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya! Siapa yang bisa bangun pesantren? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Maka Islam datang menjaga harta, diharamkan maling pencuri. Wasariqu pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan. Qatta'u aydiyahuma, potong tangannya. Gimana potongnya? Pergelangan. Dipancur. Kalau narkoba yang merusak otak tadi, itu bukan dipotong tangannya, langsung lehernya dipotong. Bedanya sama potong ayam, kalau ayam dipotong dari depan. Kalau orang, saya mau beli kartu di Jeddah. Karena kartu Maroko tak laku di Jeddah. Saya pun pergilah cari kartu. Nampak masjid kisos. Banyak orang kumpul. Ada ambulan. Ada mobil pengadam. Ini biasanya ada pemotongan. Nah, saya pun habis beli nomor. Ada pemotongan. Al-Gojo keberapa? Pakai kacamata hitam, pakai sorban. Orangnya duduk, kocok duduk, tasahun awal. Ini datang dari Nigeria. Sudah membawa narkoba. Ditangkap di airport Jeddah. Maka akan dipancung. Duduk seperti tasahun awal.
gerak baju diturunkan ke belakang, lalu kepala tubuh dipancar ke belakang. Bunyinya macam batu yang dilagak. Putus kepala menggelinding. Muncrat darahnya macam air keluar dari kran. Berserak datang mobil pemadam. Saya sangka pemadam itu ada kebakaran. Rupanya nyemprot darah yang tumpah. Selesai. Saya sudah mau pulang. Jangan pulang dulu. Ada satu lagi. Berikut ini dari Pakistan. Membawa narkoba tertangkap. Dipancung lagi kepala seperti itu. Putus. Untung sekali putus. Kalau sempat saya, sedikit-sedikit saja. Putus. Langsung menggelinding kepala, muncul kanan. Yang ketiga, Saudi Arabia. Kesalahan membunuh. Begitu didudukkan, jatuh. Begitu didudukkan, jatuh. Entah dia buat. Mudah Allah Allah. Tiba-tiba batal dipancung. Bukan karena jatuh. Karena keluarga memaafkan. Alhamdulillah berteriak semua. Allah. Dengan demikian membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor unta kali 35 juta. 3,5 miliar. Andai kita lah yang mengalami macam itu. Alhamdulillah keluarganya memaafkan. Alhamdulillah bayar berapa? 3,5. Tak jadilah pancung dulu. Masya Allah. Begitulah hukum itu untuk menjaga. Maka pecandu narkoba itu pengedar, tak ada hukuman yang layak selain pancung ke dalamnya. Selesai acara pemancungan, saya pun naik taksi mau pergi ke hotel. Begitu di dalam taksi, supir taksinya bertanya, Minim kisos, bagaimana? Jadi macam kisos, saya bilang, kamu berani nego? Iya, saya bilang. Saya sudah 10 tahun di sini, tidak berani nego. Pesing dia mengerikan. Bapak hatinya lembut sekali. Saya berani nego. Saya tengok mengatasi kepala, nengok darah tumpah. Dua hari saya tak makan sebelumnya. Ternyata efeknya luar biasa. Maka pecandu, pengedar, perusak umat ini memang harus dipancung. Hanya saja Cina tidak pakai pancung. Cina, pecandu, pengedar, ditembak langsung. Di dunia ini cara menghabisi nyawa ada tiga. Yang pertama, tembak. Indonesia pakai tembak. Yang kedua, gantung. Irak pakai gantung. Saddam Hussein mereka gantung. Yang ketiga, pancung. Hukum Islam pancung. Dan ternyata, menurut ilmu kematian, di antara yang tiga ini, yang pancung inilah yang sakitnya lebih ini. Karena kalau digantung, kalau ditembak, menembus peluru sampai ke jantung. Tapi kalau dipancung, tengkuknya ini. Tapi itu baru agak-agak. Untuk jelasnya sakit tak sakit, belum bisa dibuktikan. Karena semua yang mati belum pernah hidup cerita. Begitulah. Intinya, hukum itu memberikan efek jera. Kalau tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Membuat sipir pekerja berapa, tukang masaknya berapa, mengontrol penjaranya berapa, dia pula membuat lagi pengedaran dari dalam penjara. Oh, buat kerja saya. Memang cocok dipancung oleh memberikan efek jera. Maka dalam kasus yang ketiga, Islam datang menjaga harta dan kita bangga. Ekonomi Islam bangkit dengan dirobaknya konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Seluruh Indonesia yang berhasil merubah ke bank syariah. Dua, yang pertama Provinsi Nanggroe Aceh dan Sumatera. Yang kedua, Nusa Tenggara Barat. Gubernurnya Tamat Al-Azhar, doktor, namanya Tuan Guru Bajang, TGB. Hafiz Al-Quran 30 juz. Tamat dari Al-Azhar. Bisa dia menyelamatkan sehingga orang bersih dari bank konvensional. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka beralihlah ke bank syariah. Allah Akbar. Utama PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Haji Abdul Samad Al-Jawad. Saya ucapkan terima kasih. Karena yang mengucapkannya Bank Aceh Syariah.
seandainya yang mengucapkannya tadi bank konvensional mengucapkan selamat datang, tidaklah ya. Kenapa kita takut anak-anak kita makan riba? Itu anak-anak yang tulus, yang kepalanya pakai plastik, takut pada ujian besok malam. Itu anak-anak yang pakai jilbab, ibu anaknya ditutup, takut demam. Tapi insya Allah kita doakan sehat semuanya. Amin. Dari flu-flu sikit biasa, tak pernah ujian flu-flu. Anak-anak sekarang, orang yang tak tahu dah flu. Tapi kalau dia sudah baik, kadang kasihan kita tengok anak sebelum pergi sekolah dia berdoa, Rabbi Firli, Wali Wali Daya, Warham Huma, Kamarabayani Soiro. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan? Makanmu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, menggasuhu haram, pakaiannya haram. Wahudia bil haram, dikasih makan haram, haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap bunga bank yang saya dapatkan itu tak pernah saya bawa pulang ke rumah. Selalunya saya ambil, saya serahkan ke anak yatim, fakir, miskin, panti jomblo. Berapa? Wah, ini hari itu lah. Patut dah tak bawa pulang. Ada 500 ribu? Saya istiqomah, ini Pak Ustaz. Dari 5 juta? Nampaknya ulama tak sepakat dengan saya. Ada hirafiah antara anak imani di sana. Betapa banyak alasanmu untuk mencari dalil-dalil-dalil supaya kau makan haram. Maka yang ketiga, dijaga harta. Supaya apa? Dijaga harta supaya jangan makan haram. Nah, biar saya ingin. Tak apa, ini yang serius. Amin juga, sahab. Malam ini selesai acara kami langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu besok pagi ke Padang. Jadi besok Ustaz ceramah masih ada baju di kepala. Peci masih ada. Cuma tidak kasih ganteng. Masya Allah. Sampai mana cerita itu? Yang pertama menjaga akidah, betul? Yang kedua menjaga jiwa otak tetap waras, betul? Yang ketiga menjaga harta, jangan sampai makan haram. Dibawa nasi dari kantor sampai ke rumah dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi yang dimakan haram, berobak sepiring bakso. Mana ada orang makan bakso di piring? Oke, semangkuk bakso. Berobak menjadi darah. Darah masuk ke jantung. Dari jantung darah menyembur, menyemprot naik ke otak. Otak isinya haram, haram, haram. Nasiatin kalimatin khotiah. Otak kotor. Kenapa otak dikotor? Gara-gara dikasih makan haram, haram, haram. Dia memang makan ayam. Ayam itu tidak haram, tapi dibeli dengan uang haram. Maka jaga harta kita, jangan sampai makan haram. Dibawa duit haram. Dulu namanya cuma uang tunjangan, sekarang bertambah uang tunjangan, uang sifat, uang sifat, uang sifat. Cap-cap gaya, cap-cap tupai, uang sifat. Dibawalah duit haram tadi ke Makkah. Lalu bertarbiah, ya baik Allah, hukarab baik, ya baik Allah, syari kala-kala baik, innal amna, wan nikmata, lakawalmum. Oh, hukarab kerasnya. Ada pula yang lembut, ya baik Allah, hukarab baik, la baik Allah, syari kala-kala baik. Oh, nangis di pintu kapal, ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Kenapa kamu nangis? Kaki itu dipijakin. Berdoa di Muntazam. Berdoa di Hijri Ismail. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik. La nasa'daik. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang. Maka jaga. Syariat Islam datang bukan untuk mengekang, membelenggu. Syariat Islam untuk menjaga harta. Tidak. Jangan sampai makan-makan haram. Halo.